di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya sedang memperbaiki speaker aktif merek GMC. Speaker aktif ini kerusakannya adalah suara bassnya hilang. Jadi katanya pemiliknya itu suara bassnya hilang dan terjadi bau terbakar ya di dalamnya. Jadi speaker aktif ini ada bau terbakar di dalamnya dan bassnya langsung hilang. Begitu ya teman-teman, kita simak terus video ini bagaimana untuk memperbaiki. Langsung saja kita bongkar ya teman-teman. Ini ya teman-teman, kita bongkar saja. Komponennya kita cari ada yang terbakar itu di sebelah mana. Ini ada sebuah IC ya, ini IC sedang terjadi kebakar ini ya. Ini IC berarti ini bagian bass, ini kemungkinan besar bagian bass ini kebakar. Kita cek dulu berapa nilainya. Tidak kelihatan teman-teman. Kita lepaskan saja ya ini IC-nya biar enak untuk dilihat. Ini ya nilainya berapa ini? 20-30. Nilainya 20-30, berarti ini jenis TDA ini teman-teman. Ya. 20-30. Nanti saya akan ganti dengan nilai 20-50 ya, biar lebih awet. Jadi teman-teman apabila mempunyai speaker aktif dengan kerusakan IC-nya itu terbakar dengan nilai 20-30 diganti dengan 20-50, ini lebih awet, nilainya ampernya lebih tinggi daripada 20-30 ini ya. Jenis TDA 20-50 dan yang ini 20-30. Ini dalam keadaan terbakar. Kita akan pasang ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Jangan lama-lama, pasang saja ini. Ini ya. Sudah saya pasang TDA 20-50. Jadi ukurannya lebih tinggi. Di atasnya 20-50. Ini ya sudah saya pasang. Nanti kita coba ya teman-teman ya, apakah sudah bunyi lagi bassnya. Oke, kita coba. Sebelum dicoba, kita lihat dulu. Oke ya, kita tutup doknya. Oke ya, kita coba lagi dengan memakai musik. Memakai musik dari HP ini ya teman-teman. Ini ya. Begitu ya teman-teman, ini speaker aktifnya sudah jadi.
intro toh ya. Begitu ya teman-teman, tutorial saya ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe, like, komen ya.